Jasa dan sumbangan bekas atlet Paralimpik negara tidak pernah dilupakan, terutama ketika mereka diuji dengan masalah kesihatan. Antaranya bekas atlet memanah negara Muhammad Izzar Abdul Elias Saidon yang kini berdepan dugaan penyakit jantung dan strok. Muhammad Izzar sebelum ini aktif mewakili negara dalam acara memanah pada era 90-an. Namun selepas tidak lagi aktif, beliau cuba berniaga namun gagal dan diisytihar muflis. Muhammad Izzar yang turut terkesan ketika tempoh PKP terpaksa menutup kilang industri kecil sederhana yang diusahakan sejak beberapa tahun lalu. Ia menyebabkan kehidupan bersama isteri dan 7 anaknya menjadi sukar. Muhammad Izzar yang merupakan orang kurang upaya OKU kudung kedua kaki sebelum ini mengusahakan perusahaan berasaskan kacang soya. Sebenarnya apa nama dah tutup ni setahun lebih agaknya. Saya kena berfikirlah sesuatu untuk menurunkan hidup. Kalau kita tak berfikir, mana kita tidak akan ada punca. Setidaknya kita buat, kita cuba dulu. InsyaAllah ada lah penjara sih, nak kata mewah macam sebelum ni tak ada. Tapi untuk keluarga tu, alhamdulillah lah, rezeki tak ada. Bersempena dengan program Hijrah Prihatin Paralimpik 2022, teratak Muhammad Izzar dikunjungi stesen TV Al Hijrah, Wakil TDC, Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Basri KAB dan MIMGOL. Sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk barang keperluan asas dan barang penjagaan kebersihan diri. Hari ini kami terpanggil untuk menyampaikan sumbangan berbentuk barang keperluan dan juga beberapa produk TDC lah kepada atlet Paralimpik. Kami harap agar produk TDC ini dapat meningkatkan seminar dan juga imunisasi atlet Paralimpik ini. Dan ini adalah usaha sama TDC bersama Hijrah Prihatin, dan ini merupakan projek yang kelima bersama Hijrah Prihatin, dan kami harap agar projek ini dapat diteruskan lagi buat masa akan datang. Dan sebenarnya salah satu daripada fokus pertubuhan KAB sebenarnya ialah untuk menyantuni golongan orang kelainan upaya, dan pada hari ini adalah salah satu daripada apa yang kita lakukan, dan insyaAllah banyak lagi benda yang boleh kita buat bersama-sama. Dan terima kasih kepada semua penyumbang dan penyokong pertubuhan KAB. Muhammad Izzar sebelum ini cuba bangkit demi kelangsungan hidup dengan membuka perniagaan air, namun masih tidak dapat pulangan yang baik bagi menampung komitmen keluarga.